situasi pertigaan Kopo dibakar samping Pertamina Wadi. Aparat gabungan TNI Polri menembak mati anggota KKB pelaku penyerangan yang membakar belasan kios serta gedung sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Sebelumnya pada Selasa malam, dua orang yang diduga anggota KKB singgah ke kios warga untuk berbelanja. Namun salah satu anggota KKB mengeluarkan senjata api dan menembak pemilik warung. Beruntung tembakan tidak mengenai pemilik kios, namun mengenai helm yang digantung di dalam rumah. Anggota KKB wilayah Paniai ini juga membakar 12 petak kios di pertigaan Kopo Kampung Madi. Tidak puas hanya membakar kios Rabu dini hari, para anggota KKB kembali membakar gedung sekolah di Distrik Paniai Timur. Merespon kejadian itu, aparat gabungan TNI Polri bergegas ke TKP guna mengevakuasi warga sipil sehingga terjadi kontak tembak. Pasca kejadian, aparat gabungan mengejar dan menyisir lokasi kejadian. Hasilnya ditemukan satu jasad anggota KKB atas nama Basok Kalawiya sebagai ajudan pimpinan KKB Undius Kogoya. Pada pukul 00.15 waktu Indonesia bagian timur, terjadi pembakaran terhadap 12 kios dan satu unit mobil milik salah satu pemilik kios. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu majalah, satu teleskop, serta 3 unit handphone. Pasca kejadian, 23 orang diantaranya 9 laki-laki dan 10 perempuan serta 4 anak-anak dievakuasi ke Mapolres Paniai. Dari Jayapura, Papua, Freddy Numboba, iNews melaporkan.